Jadi apakah anggota yang tujuh yang tadi? Kita mula dengan mata. Bab satu, mata. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya Allah SWT menjadikan bagi kita sepasang mata. Kita ada dua mata, untuk faedah di dunia dan faedah di akhirat. Dua-dua dapat faedah. Faedah mata untuk manfaat hari akhirat adalah supaya kita dapat melihat langit, bumi, matahari dan bintang. Ia bertujuan untuk kita dapat melihat bukti kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yaghuddu wa yahfadzu. Tahan pandangan mata, jaga faraj. Apa dia tujuan dia? Objektif dia, zalika azka lahum. Mai itu untuk membersihkan jiwa dia. Nak bersihkan jiwa dia. Seterusnya Allah SWT menceritakan perihal perkara yang menakutkan. Tuan Syekh kata awal tadi, dalam ayat ini ada arahan dan ada ancaman. Apa dia yang menakutkan kita? Wallahu bima ta'maluna khabir. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya berkenaan perkara batin yang kamu mengerjakan, seperti mengetahui dia akan perkara yang zahir. Khabir. Ya, khabir ni kalau bahasa Arab lah, dia beza dengan alim. Alim tu ilmu, orang tahu. Khabir mana pakar. Terjemah bahasa Arab. Jadi Allah SWT bima ta'maluna khabir. Dia tak kata Allah Ta'ala bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala mengetahui. Tak. Lebih pada itu lagi. Khabir makna sangat mengetahui. Itu beza di antara alim dengan khabir. Kita pergi kepada anggota yang kedua. Al-uzun. Fasal pada menyatakan. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Bab yang kedua ni. Telinga kita pula. Telinga kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kenikmatan. Sama ada nikmat di dunia ataupun nikmat di akhirat. Jadi Tuan Syekh kita ni perkenalkan kepada kita anggota-anggota kita ni dengan dua benda. Nikmat akhirat, nikmat dunia. Kelebihan nikmat yang dikurniakan untuk kita di dunia ialah supaya kita mampu mendengar apa yang disampaikan. Dapat dengar. Ia bertujuan supaya kita dapat memahami setiap patah perkataan yang dituturkan. Bahkan kelebihan untuk kelebihan akhirat adalah bagi mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekalan kita di akhirat. Dua-dualah. Nah, nikmat dunia ni kita dapat dengar dengan telinga kita orang bercakap, orang bagi arahan, orang cakap itu ini. Kelebihan untuk akhirat di atas dunia, iaitulah kita dapat dengar Quran, dapat dengar nasihat, dapat dengar ceramah, dapat dengar tazkirah, kan? Itu dia panggil kelebihan untuk akhirat. Kelebihan untuk akhirat. Jadi alhamdulillah, maka apa yang patut kita lakukan para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa jaga telinga kita, jangan dimasuki dalam telinga kita ni benda-benda yang tak baik. Tapi apa nak buat sekarang ni, nak pergi beli sayur pun